Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya perjalanan ke sebuah musola, nggak terlalu jauh dari Masjid An-Nur. Namanya musolahnya Al-Barokah. Ya, seperti biasa saya ditemenin sama Bang Dayat. Oke, kita percepat aja perjalanannya. Nah, kita udah masuk gangnya, teman-teman. Kita sampai juga ya. Oke, sekarang kita urus parkirannya dulu supaya enak. Teman-teman, ini musholah ya, jadi nggak terlalu besar. Tapi musholah ini udah cukup tua, teman-teman. Di sini pintu masuknya bisa dari samping atau dari depan. Saya nggak tahu juga mana depan mana sampingnya, teman-teman. Ya, ini pintu samping kayaknya ini, ya. Oke, nah ini pintu depannya ya, jalan Kepu Dalam 4. Oke, teman-teman, kita coba masuk ke dalam. Kita lihat ya, karena ini musola jadi nggak terlalu besar ya, teman-teman. Ya, ini ruangan utamanya. Teman-teman, ini jadwal di sini, jadwal sholat. Nah, tempat imam di depan, teman-teman. Oke, ini tempat imam. Tapi sound systemnya, walaupun ini musola kecil ya, cukup lengkap dan bagus ya, teman-teman. Perhatiin, ya. Ini biasanya azan di sini, teman-teman. Oke, ini kamar mandi, tempat wudhu dan toiletnya baru direnovasi, teman-teman. Jadi udah terlihat bagus ya dan rapi. Ya, ini udah bagus tempat wudhunya. Musola ini kegiatannya ramai ya, teman-teman. Ini CCTV-nya, teman-teman. Dan ini dilengkapi juga dengan TV, dan di sini kalau nggak salah TV-nya juga terkoneksi ke YouTube. Jadi beberapa acaranya diliput di YouTube juga, teman-teman. Dan musola ini pun udah mendapat sertifikasi untuk arah kiblatnya, teman-teman ya. Oke, cerita selanjutnya kita dengarkan aja dari DKM, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita tetap mengikuti protokol COVID. Saya tadi menggunakan masker. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya sebagai DKM Musholah Al-Barakah bersama saudara Ismaul Amri. Alhamdulillah, saat ini Musholah Al-Barakah telah banyak kegiatan. Secara singkat, berdirinya Musholah Al-Barakah. Al-Barakah berdiri sekitar tahun 50-an. Ini adalah salah satu tanah wakaf dari siapa? Dari Haji Napis. Dari Haji Napis. Kita berdoa mudah-mudahan yang mewakafkan ini mendapatkan limpahan pahala. Ini sejak tahun 51 telah direnov sekitar tahun 77 atau sekitar tahun 80-an. Secara bertahap memang masih belum optimal karena keterbatasan dana. Beberapa kali di tahun 90, di tahun 2000-an juga pernah direhab kecil-kecilan. Walaupun kita musholah, tapi alhamdulillah
kegiatan di musholah ini cukup aktif, karena kita kegiatannya kalau subuh pagi kita melakukan pengajian rutin, di mana para jemaah setelah sholat subuh kita baca Al-Quran sampai menjelang waktu suruk, setelah itu dilanjutkan sholat suruk. Itu hari-hari yang kita lakukan. Dan selama pandemi COVID, di sini juga kita ada WiFi yang cukup besar, jadi kita melakukan untuk orang anak-anak di sekitar sini atau di lingkungan lain untuk belajar online. Jadi kita juga menyiapkan fasilitas itu, dan alhamdulillah ini sangat membantu lingkungan di sekitar Musola Al-Barokah. Di sini juga Al-Barokah merupakan sekretariat DMI Ranting Cabang Kemayoran, di mana kegiatannya kita menghimpun kegiatan-kegiatan DKM-DKM di Ranting Kemayoran. Program yang memang sudah berjalan, kita sholat berjamaah keliling. Belum lama ini kita juga kumpul DKM Cabang Kemayoran dari beberapa ranting, dan Ketua DKM Cabang Jakarta Pusat Bapak Ustadz Sawaludin pernah berkunjung membahas DKM wilayah Jakarta Pusat khususnya. Dan kegiatan-kegiatan lain, setiap malam Jumat ibu-ibu kita mengadakan yasinan, membaca surat Yasin, baca surat Al-Muluk, baca lagi surat Al-Waqi'ah, dilanjutkan dengan surat Ar-Rahman. Itu rutin setiap Jumat. Kalau Jumat paginya, kita pengajiannya dialihkan dengan pembacaan surat Al-Waqi'ah. Al-Kahfi. Jadi kita rutin baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah itu sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi program kegiatan. Ya, saya sih berharap karena ini kita juga ada kajian bulanan, insya Allah akan kita laksanakan di akhir tahun ini. Jadi setiap sebulan sekali kita mengadakan pengajian rutin atau ceramah rutin yang nantinya berkelanjutan. Di situ ada forum interaktif, tanya jawab. Memang dulu pernah kita laksanakan, tapi tidak kontinu. Rencananya ke depan kita akan melakukan kajian secara rutin. Kita juga pembagian sembako juga melakukan secara rutin. Selama pandemi kita mengantisipasi sebelum bansos dari pemerintah datang, kita sudah lebih awal memberikan bansos kepada warga atau jemaah di sekitar wilayah Musola Al-Barokah yang sekiranya membutuhkan bansos tersebut. Saya berharap sekali kalau nanti musola ini akan menjadi masjid, di mana kapasitas tempatnya sudah sangat terbatas. Insya Allah di belakang ada tanah orang yang memang mau dijual. Kalau memang ada keleluasaan dana, kita ingin membeli dan meningkatkan musola ini menjadi masjid. Sekarang ini musola ini sudah dalam proses pembuatan sertifikat. Yang tadinya wakaf kita sedang urus. Kita minta kepada saudara-saudara muslim, kalau memang nanti ada keleluasaan rezeki, minta doanya, mungkin juga minta partisipasinya. Mudah-mudahan ke depannya musola Al-Barokah menjadi masjid Al-Barokah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, segitu dulu liputan kali ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.